ini saya mampir di gudang galeri piano Hasan. Oke, yuk kita mau lihat ya. Kita kepoin barang-barang yang ada di dalam gudangnya. Oke. Di sini tempatnya sangat nyaman sekali. Nih, ada tempat penunggunya. Ya, kita lihat. Wah, ternyata ini barang-barangnya. Nah, ini ownernya, owner galeri piano. Ini namanya Pak Hasan Nolwar. Tuh, mantap kan? Jadi nanti yang bagi yang sedang mencari alat musik piano, jadi bisa saya share linknya ya di bawah ini. Kontaknya juga bisa. Oke. Oke. Yuk kita ke poin yuk dapurnya. Mana sih dapurnya ini? Jadi di sini segala merek ada, piano tipe apa semua ada. Oke. Nah, kita ke poin yuk, kita ke dapurnya. Kita buka layar ya, kira-kira bagaimanakah dapurnya? Tada! Wih, inikah dapurnya? Tuh. Ini dapur piano, galeri piano. Ini maaf mas, mau tanya mas. Tanya mas, bagian apa di galeri piano mas? Saya bagian marketing bu. Oh, ini bagian marketing. Iya benar bu. Dalam sebulan bisa berapa dapat mas? Nggak bisa ditentuin sih bu, soalnya tahu aja kan harga piano sekarang itu mahal bu. Oh, lagi mahal. Jadi harus banyak yang harus di itu. Nah, harus dipikirkan para penjual. Para pembeli juga, oke. Okay. Ya, oke, wah, saya kepoin ini siapa ini di bawah? Wah, halo mas. Buat macan itu. Wah, ini. Tak kirain. Tapi orang dari Metro TV apa gimana? Maaf mas, bagian apa di galeri piano mas? Apa aja. Apa aja ya? Wah, apa aja ini? Jadi bisa tukang parkir bisa, kalau ada tamu. Bisa. Bisa. Wah, bisa OB. Wah. Mama juga bisa, semuanya bisa. Wah, ini di bawah, Mas. Ini bagian apa, Mas? Lo, Mas, bagian apa, Mas, di galeri piano? Bagian liatin doang. Bagian liatin. Ah, ini yang Mas yang satu ini. Serabutan. Ah, perlu kuku poin ini yang di belakang ini. Nah. Itu master piano. Ini Masnya ini. Sedang memberikan rasa cinta di bagian ini ya. Wah. Ya, dia bisa mengelus-ngelus piano istri. Oh, dia lulus-lulus terus ya, biar tambah mulus ya, mas ya. Sementara istri gak pernah dielus. Nah, ini dapurnya. Jadi ini, di galeri piano ini kita baru melepaskan barang, kita harus benar-benar cek dulu barangnya sudah oke atau bagaimana. Ini ada yang ini ya. Ini kita bisa jual beli juga ya piano di sini. Dan oh, keren kan? Ini dapurnya ya. Ini dapurnya. Dapurnya ini khusus gudang yang satunya aja. Ini bagian dapurnya belakang. Biasalah ya kalau bagian dapur itu pasti ada
Kalau di dapur itu ada apa aja, Mas? Ada kompornya, ada apa lagi, Mas, yang ada di dapur? Sayurnya. Ada sayurnya. Terus apa lagi yang ada di dapur? Oh, ada kulkas, ada ayam. Ini. Host yang satu ini hati-hati kalau ketemu di jalan ya. Ini tukang parkir yang paling galak ini. Kalau ini mah santai kayaknya. Santai tapi menjanjikan. Wah. Pantasan tadi ada ayam katanya, ya iyalah ini di atas, ini pah ayamnya. Beneran ya, ini pah ayamnya, memang dapur ya, benar ya. Oh ini kompornya. Oh iya benar juga ini kompornya. Ini ada garamnya. Bagian apa, Mas? Bagian bersih piano aja. Oh, bagian bersih-bersih aja. Wah. Ini Mas yang satu ini? Biasa. Sama. Oh, sama. Bagian bersih-bersih juga ya, Mas ya? Wah, semangat ya, Mas ya. Wah. Banyak sekali paha ayamnya ini. Bisa ya, bisa lihat di sini nih ya. Di spanduknya ini nih jual beli piano. Tuh, bisa dihubungi di nomor itu. Dan bisa juga kalau mau hubungi nomor itu sebut aja nama channel saya nanti ya. Lihat di channel saya gitu loh. Oke. Okay.